Jadi, nah, akan ini, ini, tidak? Eh, cerita, Anda sudah bicara soal citra Anda di publik tadi bahwa itu nama sudah begini. Tapi memang kalau kita bikin media framing, kalau kita lihat reaksi publik, kan ada, saya kira Pak Noh pasti baca, ada yang marah, ada yang menyesalkan, kemudian ada yang minta Anda mundur. kan itu, kalau, apalagi di sosmed, itu kan ramai sekali antara haters dan lovers di situ, kan begitu terbelah, gitu. Rasa anda terhadap e, respon seperti ini? Begini, Pak. Dalam hal dunia politik terhadap jabatan saya, hmm. ada yang pro dan ada yang kontra. Hmm. Yang pro juga banyak sekali, yang mendoakan, yang sekarang kembali di sini itu membawa orang-orang untuk bersembahyang, hmm. memberi semangat kasihan dijolimi ini suatu agenda apa ada pemecah itu juga banyak juga gitu jadi ini ya saya harus melihat secara jernih bahwa saya juga merasakan kepada masyarakat yang menilai ini gitu tapi juga ada yang juga tidak melihat bahwa ini seutuhnya nah ini tentu suatu juga ujian juga buat kita semua gitu bahwa ini hal-hal yang mesti di antara kita juga ada sesuatu yang perlu dilihat secara jernih. Nah, ini bagian-bagian untuk menuju ke depan Jadi kalau kita ingin menuju ke depan untuk kita memberikan suatu kontribusi besar, memberikan penjelasan kepada masyarakat sejelas-jelasnya supaya jangan sampai masyarakat ini mendapat suatu Informasi-informasi yang salah. Bagaimanapun ini, eh, ini memang kalau kita saya bilang bang Daniel ya, ini cukup menarik di masyarakat. Jadi jadi pembicaraan ramai. Bukan. Saya masih masih ingat trending topik hashtagnya adalah hashtagnya adalah bukan lagi bukan ini. lagi mama minta pulsa Bisa. tapi papa minta saham dan itu agak-agak berbunyi terkait dengan kasus ini. Tanggapan Pak. Iya, bukan beredar luas. Ya saya sekali lagi saya terima kasih apapun yang dituduhkan pada saya ya saya juga menyadari. Tapi yang penting kan supaya para pemeriksa juga mengetahui bahwa saya coba kalau dibaca jelas-jelas hmm. saya tidak melakukan meminta saham apalagi kepada saham freeport. Hmm. Nah kalau sekarang saya sudah mengatakan saya tidak minta secara hati nurani saya maupun disumpah maupun apa saya juga mengatakan saya tidak minta saham itu dan itu kan sudah ya nggak mungkin jauh sekali itu kita minta saham beripat itu nggak mungkin udah proses ini dikontrol oleh stock exchange di New York dan ini semua dikontrol apa yang harus kita lakukan lagi kalau sekarang ini kan isunya malah dibesar-besarkan bahwa kalau saya sudah mengatakan ini apa lagi yang saya harus sampaikan <laughs> <laughs> yang jelas saya tidak tidak ada saya coba di kalau memang ada transkrip itu baca bahasa tidak ada mengatakan minta saham nggak ada itu nah, kalau kalau di dalam pengaduan yang disampaikan oleh uh, Menteri Sdm ke MKD kan itu kan dianggap sebagai nama Pak Setia Novanto melakukan perbuatan tidak terpuji. Mm -hmm. Ya, tidak terpuji, walaupun eh, kalau lihat rekamannya setelah lihat transkrip, ya yang menyebut nama eh, jumlah saham, kemudian presiden, dan wakil presiden itu berinisial R. Gitu yang ingin saya katakan, ketika Anda lihat laporan itu, lalu kemudian tadi Nunung menanyakan apakah tidak ada langkah untuk menuntut balik, misalnya. Ya nanti kita lihat, Pak. Ya, yang jelas saya juga kaget Pak Sudirman Said yang saya anggap orang yang tentu hubungan saya dengan para menteri-menteri berusaha sebaik mungkin menjelaskan sebaik mungkin. Banyak para menteri-menteri juga yang ya istilahnya juga ngobrol model semuanya saya pelayan dengan sebaiknya. Saya justru heran dengan apa yang dilakukan Pak Sudirman Said melakukan langkah-langkah ini. Saya juga nggak ngerti apa maksudnya, apa backgroundnya, apa ketersinggungannya, saya juga nggak ngerti. Setiap saya ketemu juga ke, dimanapun saya berada, dia yang datang untuk ke, ke tempat saya dengan adanya ya tentunya dia memberikan penghargaan pada saya. Saya ketemu Surabaya juga beliau lagi dengan presiden datang dari Papua, dia yang datang ke tempat saya juga menyampaikan ini kalau Pak Nukar ada di sini, saya khusus datang ke sini jadi saya berpikir ini inilah sahabat gitu. Jadi kalau sama saya begini saya heran. Kasus ini Pak merasa ada motif politik di belakangnya? Highly politik? Saya, saya sebenarnya ya ini namanya politik ya. Kalau kita udah dapat jabatan ini jabatan politik. Ya saya nyadarin. Mbak ini ada sesuatu yang mungkin Ya saya nggak ngerti apa yang diinginkan meskipun ya semuanya tentu pemirsa maupun masyarakat yang lebih tahu. Gitu. Pak Nov, apakah uh, Pak Nov bisa menghubungkan cerita Rekaman ini dan dengan pertemuan antara Presiden Jokowi kemudian Jimbov dan Menteri ESDM yang kemudian mengatakan negosiasi Freeport hanya, hanya lewat kepada tersebut. saya ya, gitu. dan Sudirman adalah orangnya. Apakah Anda bisa menghubungkan cerita itu misalnya, oh setelah ada kejadian begini, Presiden bilang, eh jangan macam-macam, kira-kira gitu. Saya melihat bahwa saya sangat menghormati Presiden karena sekali saya, saya sering ketemu beliau, kalau kita atau juga sering mengadakan putusan-putusan penting kita diskusikan ya. Artinya bukan mengenai Freeport ya, tetapi saya melihat pengalaman-pengalaman ini. Presiden selalu melakukan yang benar, ya. Dan apa yang berkaitan dengan masalah-masalah mengenai program-program mengenai bang, keadaan bangsa Indonesia itu selakukan dilakukan. Jadi kalau pertemuan dengan Jim Bob saya juga nggak tahu. Saya hanya baca juga di koran-koran ya. Tapi yang jelas kalau pertemuan itu tidak ada pengaruhnya apa-apa. Pertemuan saya itu karena apa? Saya tetap menginstruksikan Komisi 7 juga pada saat ketemu saya dan kenyataannya tetap ditolak, kembali kepada pertanyaan Nunung tadi soal latar belakang politik di balik cerita ini, karena kemudian dilukiskan oleh Menteri e, Menko Maritim dan sumber daya sebagai pertempuran antara dua e, kelompok yang kemudian kita tonton sandiwaranya di masyarakat. Apa tanggapan Pak Nov tentang ini? Ya itu kan tanggapan daripada uh, Pak Menko ya. Tentu saya tetap menghormati beliau sebagai Menko yang mungkin lebih mengerti yang dia maksud. Tapi saya juga ngerti apa maksudnya. <San -tutuk> <tuk> <tuk> tapi yang jelas saya berpikiran bahwa kalau dari diri saya ada, ada mempunyai tujuan yang baik, tidak ada suatu kelompok terhadap diri saya terhadap saya tidak ber, tidak pernah berpikiran yang negatif. Makanya saya sekarang ini mulai berpikir setiap orang yang minta bantuan-bantuan ke sini itu saya harus mulai berpikir, berpikir dan berpikir hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita salah langkah gitu. Karena ini juga jabatan yang harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi ya tentu saya akan lebih hati-hati menghadapi. Tampaknya besar Aduh. sekali <laughs> pelajaran pelajaran kasus satu ini. Lagi Pak ya, <laughs> satu lagi yang saya ingin, saya merasa tidak lengkap kalau saya tidak sampaikan. Anda Ketua DPR, lalu kemudian kemungkinan ke Golkar satu, dan banyak orang mengatakan Anda ini kayak metamorfosis dari Bang Akbar Tanjung, jadi begitu lihai untuk kemudian bisa escape, lalu kemudian bisa naik. Ber Begitu banyak hal yang merintangi, tapi saya menyadari bahwa lihat dalam sejarah-sejarah Pak Akbar Tanjung, yeah. apa menjadi Golkar satu pertama kali saya Dudukin sini, saya lah yang menyampaikan kepada Pak Abu Rizal Batri. Hmm. Pak Jawa hmm. saya sudah terima kasih teman-teman Sudah percaya saya sini, tapi tanpa tangannya Bapak juga saya nggak jadi di sini. Hmm. Maka saya membuat pernyataan, hmm. "Saya di sini tidak..." mempunyai pemikiran menjadi golkar, golkar satu Itu pertama itu, kali buku itu. Pertama kali jabat. Kalau banyak orang meminta Pak Nof jadi golkar satu Kader golkar maksud saya. Ya kalau soal itu saya nggak bisa cerita ya dari ampe jet juga minta begitu. Tapi coba tanya kepada semuanya tidak ada yang saya jawab bahwa saya mau karena saya bilang saya terima kasih dikasih jawaban tadi ini. Pak Nov terima kasih sekali lagi sudah uh, meluangkan waktu bersama hmm. The Headlines. Uh, terima kasih sekali lagi dan pemirsa itu The Headline kali ini. Terima kasih juga karena anda telah bersama kami. Sampai jumpa.